Anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Haji Mulyadi, banyak terima ajuan proposal aspirasi saat reses di Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Bahasan dari Kepala Desa Gunung Putri yang dianggap luar biasa yaitu berbagai program pembangunan untuk kemajuan desa, yang dapat dijadikan contoh bagi desa-desa lain di tanah air. Di antaranya tata kelola pemerintah desa, membangun desa digital, dan program pemberdayaan masyarakat dalam membangun perekonomian secara mandiri. Sementara itu, Kepala Desa Gunung Putri Daman Huri berharap dari hasil reses anggota DPR RI tersebut dapat membawa aspirasi masyarakat Desa Gunung Putri. Salah satunya membangun destinasi wisata situ Gunung Putri yang akan dijadikan pusat sentra perekonomian masyarakat. Dari Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.